pagi ini saya pergi ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti di Grogol. Tujuannya ialah untuk mengikuti ujian kompetensi spesialis konservasi gigi. Peserta ujian ini terdiri dari 12 orang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti yang masih muda-muda, ganteng-ganteng, dan cantik-cantik. 7 orang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang sebagian besar khusus datang dari Medan. Saya satu-satunya dari UI dan yang tertua. Jam 8 pagi, para peserta ujian memasuki ruang untuk mendapatkan briefing. Briefing pertama diberikan oleh Ketua Kolegium Konservasi Gigi Indonesia, Profesor Latif Moduto. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Ujian Kompetensi, Dr. Muniati Usman. Briefing ini juga dihadiri oleh para penguji, antara lain Dr. Bernard, dosen konservasi gigi Trisakti, dosen konservasi gigi UGM yang juga ketua IKORGI, Dr. Widnyo Hadrianto, penguji dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Denis, ketua studi program ilmu konservasi gigi Universitas Indonesia, Dr. Nila Kesuma, juga para staf dan karyawan bagian konservasi gigi tuan rumah Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti. Setelah ujian hari pertama selesai, para penguji memasuki ruang rapat untuk membahas hasil ujian hari itu.